Akhirnya aku mau mana? Ya wes tuh pakai kondom. Sing gawe wong Singapura. Itu gimana nih? Kiai arep ngaji, ngukir gambar kangelan di print akhirnya. Mikrone, lan niku mesin printe mereke Sony, Epson. Lha mlane wong nek wis haji niku atine kudu semeleh, kale napa? Puncak haji niku wukuf teng Arafah, pusat asal kedadiane menung. Ya menungsa. Lha kenapa kita pusing? Ya, kae iki ora mrene. Lho. Sampeyan dodol liwak, ini ora diekspor ning Taiwan ngono sampeyan. Wah era payu, wong kene luwe milih wak cili-cili sing garing-garing campur set niku. Dendunya ngoten niku kangge. Kulano menungso niku nek wis ngene nek iso tilik rono. Setelah kita berhadapan dengan Allah teng mriki, padha islame kokon budal ning Jabal Rok. Wong macik ro nek sak donya niku biyen wong tuane mek lo loro. Nabi Adam Siti Hawa. Ayo sampean lho. Kerudung ayu-ayu sing gawe kaene namane kain Paris niku. Lu pabrike niku nek ora Jerman nek ora ya. Ji Ino. Wah, iki lha apa sampean dunyo kok pedita-pedita iki pas angin iki wong Jepang sing gawe. Sound system wong Jepang. Lho niki ngombe banyu tegan, niki mboten iso dipataki nek ora nganggo golok. Golok ini king pir mobil iki king jep. Jepang, sing paling halal nanti kau orang nggak sopo-sopo nih siji, ya kalau hujan lemang apa? Nah, itu menungso paling merdeka, paling independen. Lemulana Indonesia nih bisa, deh. Karena Rono saat dia di Toto, oh iki kape, kape meli kanjeng. Tapi mulana urip barengnya nih yang nyontok kanjeng. Nabi, kanjeng Nabi nek ana wong kok beda-beda agama suku bangsa, uripen saling tanggung jawab kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iku para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin namanya ra'iyah. Akhirnya wong Indonesia dimelokno dawuh Nabi ra'iyah, hiduplah berbeda tapi saling tanggung jawab. Sing ra'iyah saat ini kita Indonesia diserap dadi ra'iyah. Ya. Lha nek rakyat ora kufar kafir, kufar kafir ngono yo. Kabeh. Mulane Islam ning Indonesia niki iso ngrengkul kabeh. Iki pengajian. Acarane Mas masjid. Nggih, tapi nek wis pengajian ngene iki kabeh yo melu. Kabeh sing duwe tenda, tendane Pak Ayu, sing duwe son, sone Pak Ayu, sing dodol kelembungan, kelembungannya Pak Ayu kabeh seneng wong Indonesia ini seneng no kabeh nggih. Lho nek wis ziarah kubur bis pariwisata Pak Ayu, nyambut tamune wali dodol sego ya Pak Ayu, kabeh Pak Ayu sampai copet iso urip ning makame para wali. Indonesia ini tertek rukun, mana tuh tidak ribut. Lalu akhirnya Indonesia rukun Islam yang gue corong itu nih, ayam tentrem. Sekarang menjadi percontohan Muslim sandu, sandunya. Bar ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet rauba. Kotor sing gue beri kok panglima perang namanya Tariq bin Ziyad. Sing teng Afrika ya orang melaku malah balik dari bahula-bahula senangannya gelut ngawon. Sing digawa teng India ya macet ora mlaku-mlaku, tekan Afghanistan malah paten-paten atenan. Lah, sing tekan Rusia ora mlaku, sing tekan Cina digawa saka pecah ben Abi Wakos ya macet ora bablas teng mriko. Tapi yang dibawa ke Indonesia oleh para ulama hari ini tumbuh subur berupa menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling kathah Indonesia, wong hafal Quran paling kathah Indonesia, wong haji paling kathah Indonesia. Nek apa tuh mau nono haji kok antrian saya ketahuan nih kak Indonesia. Nek ngono kok iso ono sing ngene, ta Indonesia itu Islam jelek, bid'ah karep mudul. Lakna wong nek paham Islam teng mriki ora sak kokean alok. Alok zaman Wali Songo biyen nggih.
Wong pancene bangsa niki pun maju. Negara pun gak ada. Dermayu sudah punya dermaga terbesar di Asia gede, Dermayu niki. Gede di mana? Wah itu dermaga terbesar. Sabandar pusat perdagangan Dermayu melewati Cirebon, Wabe, tekan Surabaya. Oh ini pusat. Nabi Muhammad lahir nih neng Jawa pas dua kerajaan Tarumanegara. Nabi Muhammad dakwah Jawa dua kerajaan Mataram. Kono isek buyek kene sudah menjadi negara singa sari, bahkan negara singa sari mampu menaklukkan Mongolia. Sementara Arab ditaklukkan Mongolia, Cina taklukkan Mongolia, Eropa ditaklukkan Mongolia. Tapi Mongolia kalau Indonesia gacar kalau kerta negara habis di Selat Malaka. Lagi negara besar kita nih. Mangane aja ana-ana wong kita negeri jelek. Hei, ini cangkem rusak. Woi, nang kan duwe presiden dielek-elek, duwe tentara dielek-elek, duwe polisi dielek-elek. Pancen utek ning sleo ngono. Mana ana wong koyo ngoten iki tempile wong cangkeme ngono. Lah buktinya apa? Lah buktinya kita apa sih enggak punya? Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab Kais dan Laila, orang Cina sampai engkai. Apa kira ada duit dua? Apa nih sing Indramayu? Baridin dua. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur, ande-ande lu. Dua ada semua. Kono dia wong kuat jenenge Samson, kene duwe Bandung Pondo. Pondo. Sana ada ibu tiri kejam namanya Cik dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Lho, pusing ke kono duwe kewan iso ngomong kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong di gunung duwe ta. Kenapa kita dianggap bangsa kecil? Ayo. Temen delok wong Arab yang duwe alat musik nek nyanyian terbang, kayu kulit, kayu karek ngetok, kulit karek nempelno, pedus akeh. Nggih. Berarti yang Eropa gitar, kayu, karek ngetok, tali karek nyentelno. Indonesia alat musiknya logam, gamel, gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Mangane Islam teko niku penuh bangsa beradab. Bangsa yang maju. Apa meneng Jawa? Jawa niku ndak ada yang sia-sia. Semua punya haknya. Mesti ana jenenge ning Jawa niku. Ora bakal barang siji jenenge iki siji. Barang siji jenenge akeh tergantung bentuke. Iku di Jawa tok. Nek isih ning sawah, wine, ya ta? Nggih, nek wis gedhe jenenge Pak. Mari. Nek dipanen jenenge ga Bapak wite jenenge ta Kami dah. Nek pun dibuka kulit jenenge ber. Nek jual-jual jenenge men. Nek ditang jenenge se. Sekar. Nek mengsi cipta Upa. Buntel godong lontong. Buntel sanur upat. Silite gosong intip. Komplek. Wadah, komplek Jawa ni tu. Dua HR yang mbak yang mbak. Wong Arab meng rush, wadah tak. Wong Arab pecah cuel-cuel berbentuk apa rush. Wong Inggris rice. Wong Jawa dua apa? Indo, ni urung pecah. Ni rada di uwo, opla. Ni kes netes, puto. Ni gede-gede, tiri. Lancuran pitik lho nggih nek muga meco ayam bu goreng wong Eropa ngono wong Arab ning hujat ngoten to pitik dok hujat jatun hujat pitik lanang hujat jatun pitik we beda wong induk wong ana chicken ngono rooster kene jenenge macam-macam oleh ana pitik goreng pitik bakar. Macam-macam. Bahkan ono pangkate basa niku ono. Nek wong biasa turu, munggah titik sare
tilem ning ndro mengisor picek batang bangkong mati ya enten munggah dhisik sedo terus bot apa ninggal apa macam-macam mengisor udar bongko bangka. Lalu kita punya semua, makanya ketika Islam teko mriki ya mlebu harus masuk kajarain seperti tanam tanaman. Jadi masalah lumbit tau, masalah lumbit itu kajarin kayak tanduran, mulai ditandur agar apa, menjadi bagian dari masyarakat. Mulai no Allah tandur mriki jadi pengeran. Saikun ustadun kaya kula tandur tadi kiai cek ngerti bedane kebo kiai selamat tombak kiai teret nyerampung telni dom san santri wis persis kaya sakniki nggih ta masih air ikin dilepono mriki tadi hun Honda padahal ku Yamaha masih ades mlebune dadi aqua masih apa afail mlebune dadi Softek. Seluruh industri mie jenengi sari hari ini lalu juga kaget pria yang disusuk kongguan isinya rendi dan itu Indonesia, makanya juga kaget Indonesia gini hari ini. Kita punya bangsa besar, makanya tidak tertutup kemungkinan Cina bisa menguasai dunia karena dia pernah besar, Eropa pernah besar menguasai dunia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu saat bangsa kita juga akan menjadi bangsa penguasa dunia. Iwak saat itu disuplai ke orang Indramayu. Berapa besar kebutuhan ikan dunia sing nyuplai orang Indramayu. Iya, makanya bojone pada lunga ya. Cuma miang aja pindah ke lain hati ya. Istiqomah mlebu masjid nek wis ora kok nek awan-awan ngene bayangno liyane mlebu masjid tinggi wajah tu ojia. Lah niku lah nek masjid niku intine mung mriku, mula panjenengan nek wis di masjid ya insyaallah selamat rogone dibalekno lemah nyawane wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Alhamdulillah online no ya. Nggih, ketua takmir aja galak-galak nang masjid. Nggih, ngimami aja dawa-dawa. Kono sing kudu ngising, ngono sing apa? Bismillahirrahmanirrahim. Suwe. Kono sing kudu ngising, ngono sing suwe. Terus nek khotbah paling ngitung tongkat, ono tongkate sama lagi. Kuduan yang tongkate. Kali kiai ini pun orang lo wasite, saliani Gusti Allah. Nah kiai ini kono loro, kiai sekti, kali kiai kurang sekti. Kaya kulo ini kiai kurang sekti. Nek pidato dilerekna saged Gus wis sore leren, saged. Nah kiai sing paling sekti niku sinten? Kiai nek wis khotbah, orang lo wong wani. Wis itak Allah. Sedep orang ini mesti meneng ini apa? Lah mula no sebab kiai sakti ni gini ikut baku tu dibatasi. Kayak itu tak taruh kon mojo. Tek supaya ikut baik santun mojo. Itakulloh. Nek tek yang ucul ke sepuluh dipasangin bubar. Lah no ngegengi tu ini. Lah nek ono tongkate, insya Allah sopan. Itakulloh. Nek tangan ini gini gini tongkate ucul. Sijinya kalau buku, sijinya kalau tong. Tongkat akhir ngini-ngini naik ke peki itu teke hilang, tongkatnya hilang, saudara Jokowi. Mulai zaman polisi, TNI, ngarep gulai masjid yang rusuh-rusuh. Pertama dulu anak tongkatnya lain naik. Lengge, caranya ngotak. Kayak berduk. Itu pasti berduk. Soalnya berduk ini orang nganggul listrik lah, popo. Gue jagain listrik ini mah nanti soalnya biar listrik ini orang listrik beduk dulu suaranya ban antar dong 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 oh masjid ting 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 oh bakso tek 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 oh tahu ngerti gak apa nih dong 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 oh mesti masjid rong 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 dong
Nah, suwe-suwe ono speaker, masjid rada kurang. Ono speaker sing luwe ban. Lah saiki speaker pensiun gara-gara lu ngono masjid di WA. Dong, tapi kudu dikeki. Nek WA-ne mati, listrike mati, kangge bedo. Terus dalan nang WC, nang lebu wudu kei ba banyu supaya sikil najis kena banyu re. Rese, saiki wong ngawur mencolat-mencolat di sepatu. Ya disi, ya kayak banyu mili. Kata kata, enam cek rame no, just pijet ya. Iku cek soalnya online ngomong itu. Semoga-moga sedaya barokah. Masjidnya manfaat. Masjidnya barokah. Ya, sampean kabeh uripe barokah. Barokah kok ape tak dongakno sesuk Gusti luha. Al-Fatihah. Ngale iki mlebu amin. Dengan tanda tangan itu berarti. Mriki, ah sadurunge iki dongane tanda tangan iki. Oke. Jadi, ya sadurunge iki tanda tangan ini. Al-Fatihah. Lah, M pun sini ki. Oh, kalau M. Oh iya ni. Ah, bon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala nafsuqal anji madika waktu lalu ya Allah katak oleh tinggal rasulnya ya Allah ya Allah tapi aku rupanya meskak menunggu di hati dua tinggal di jalan yang dapat kita mengharap rupanya yukimu sholat dan pejalan kita menunggu di hati walau aku menatang di hati ijal Allah dan hati dia dina lalu dan hati dia muslim di hati dia aman bekal taman ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal maghdub alayhim al-abbarim amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada panitia, karena beliau Gus Mafik langsung ke Hargelis, silakan foto bareng di sini. Seluruh panitia, terakhir banser, fotonya terakhir. Monggo, Pak Kuwu, Pak Kapolsek, Ansor, panitia semua silakan. Karena beliau langsung ke Hargelis. Silakan. Santai. Perlu waktu. Halo.